1, 2, 3, cheese. Biru, Mbak Ben. Podo Ben, modelnya sama cuma beda warna. Kok gak melaku bareng Ben, kembaran. Kemarin waktu aku landing di Bandara Banyuwangi, ada keluarga online juga yang udah nungguin. Oke, teman-teman semua, jadi Bang Daniel sudah menodong minta unboxing ini. Jadi ini aku dapat kiriman dari Tante Uci lagi di Bali. Pokoknya Tante Uci itu udah dibilangin stop kirim-kirim makanan atau kirim-kirim apapun itu. Terima kasih tetap banyak. Ngeweyel. Terima kasih anyway, tapi aku tuh jadi nggak enak. Malahan katanya ini harus dicobain. Isinya itu Bang Daniel udah tahu isinya apa. Jadi isinya nastar. Waktu itu kan Tante Uci kan ngirim pasan lebaran. Yang makan hampir 90% dari nastar itu Bang Daniel semua. Jadi ini dikirimin lagi, tapi katanya ini tuh jauh lebih enak daripada yang waktu itu. Makanya Bang Daniel dari tadi udah unboxing. Nungguin ini Bang Daniel katanya nungguin kelamaan, nungguin aku pulang baru mau unboxing katanya. You can unboxing. Oke, yowes. Kita buka wes sekarang daripada Bang Daniel ini ngiler. Bentar. Terima kasih ya Tante Uci. Ya Allah, Tante Uci itu Masya Allah banget. Baik banget. Makasih banyak. Pokoknya ini deh. Sampai speechless aku. Udah dibilangin, udah Tante jangan ini lagi ya. Tapi tetap aja. Katanya nggak apa-apa gitu. Yes, ya Bang Daniel aja. Dan anyway, ini juga dapat kiriman dari salah satu keluarga online juga. Aku nggak tahu ini ngirimnya ke siapa. Ngirim nih Mbak Rizka ya? Oh, ngirim nih Mbak Rizka katanya adekku, di alamatnya adekku. Kita buka ya, ini isinya apa. Bisa? Tante Uci bilang katanya kepengen tahu reaksi aku sama Bang Daniel. She say wants to know your reaction as well when eating this. Ayo, coba. Berat banget. Berat banget ya. Tiga kilo. Masa sih? Enggak lah. Oke, 3 kilo lah katanya Bang Daniel. Mau cek? Ya, monggo ayo Bang Daniel biar happy. Katanya nungguin udah sebelum aku pulang dari Korea. Oh, ini apa? Oh, Masya Allah. Ini dari siapa ya? Ini apa tempat minumnya anak-anak, Tupperware? Ini jangan-jangan onti yang sama yang ngasih waktu itu, bener nggak? Bentar, ini dari siapa, ada namanya nggak? Mbak Ika Wahyu Susanti, Medan. Dari Medan, Masya Allah, jauh sekali. Aduh, Tante Ika Wahyu Susanti, thank you so much, terima kasih. Ini pasti aku bakalan pakai untuk anak-anak, karena yang waktu itu, kalau yang waktu itu kayaknya dari Surabaya kalau nggak salah. Ini dari Tante Ika di, mana Medan ya? Medan bukan? Iya Medan. Terima kasih, ini bakalan kita pakai. Jadi kayak gini tuh bener-bener useful banget. Biasanya kalau di Inggris kita kemana-mana itu selalu untuk naruh makanan, terus kayak buah-buahan untuk anak-anak gitu. Dan ini ada tempat minum juga, pasti bakalan kita pakai, pasti. Tuh, biji. Iya, 2 set loh, Masya Allah. Terima kasih, Tante Ika. Aduh, baik-baik banget. Banyak. Masya Allah, aku tuh dikelilingi sama orang-orang yang baik-baik banget. Pokoknya speechless banget lah. Masya Allah, terima kasih. Wah, kayak gini pokoknya. Kenyut. Lawak banget, sumpah. Oke, ayo kita cobain ini dulu ya. Siap. Ayo. Yang ini. Ayo. Cheers. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi? Mantap banget. Mantap. Oke, bos. Mantap. Mantap banget. Makasih. Makasih ya Tante Uci. Pokoknya doa terbaik deh. Semoga Tuhan balas semua kebaikan-kebaikan Tante Uci sama Tante Ika.
Dan by the way, kemarin waktu aku landing di Bandara Banyuwangi, ada keluarga online juga yang udah nungguin. Aku nggak tahu apakah benar-benar nungguin kita, memang datang nungguin kita, aku nggak tahu. Tapi apapun itu, beliau bawa oleh-oleh buat aku. Ini sambal pecel, teman-teman. Aku lupa nanyain kemarin siapa namanya, aku sampai lupa. Karena emang bener-bener chaos banget gitu loh. Aku ketemu anak-anak, udah kayak, wes pokoknya lupa sampai anu lah nanyain namanya. Tapi beliau itu kenal sama saudara aku juga sih, gitu. Dan aku dibawain sambal pecel tuh. Terima kasih ya Mbak, terima kasih banyak. Pokoknya doa terbaiklah untuk semuanya, untuk keluarga-keluarga online aku, dimanapun kalian berada, dan keluarga-keluarga online aku yang udah selalu support aku, udah ngasih hadiah-hadiah seperti ini. Sebenarnya aku tuh kalau ada orang, Mbak mau ngirim ini, aduh aku tuh didoain aja itu aku udah happy banget. Kayak nggak enak aja gitu aku ngerepotin orang, paham nggak sih? Gitulah pokoknya teman-teman. Terima kasih ya. Ini sambal. Sambal pecel. Ya. It's a bit like cake. Ya. Nanti kita bisa bagi-bagi, kita makan bersama. Nanti bisa dikasih juga sama ini. Ya. Terima kasih banyak ya untuk semuanya. Pokoknya wes monggo Bang Daniel silakan dihabiskan. I can't stop. Bang Daniel itu kalau makan nasar nggak bisa stop, teman-teman. Ya wes lah, enjoy lah. Aku makan satu aja deh. Aku kayak ngerasa kepengen makan mulutku, tapi kayak eman-eman gitu loh. Habis lemaknya dibuang soalnya. Mantap. Udah habis oleh-olehnya. Oke. Mbak Ten arep lipen. Gelem. Bener lipen. Sama gawe maskara. Sampean gawe maskara, Mbak Ten? Maskara. Mak-mak ditekoi gak sama maskara. Aduh. Tak tukok nih, anu, apa rok ambek hem. Terima kasih. Modelnya sama, cuma warnanya berbeda nih. Iki lho, Mbak Nur cukup kan iki? Cobaan cukup lah, yakin. Soalnya dicoba Rizka cukup, nek dicoba Rizka cukup berarti neng Mbak Ten ya cukup pisan. Ini modelnya sama cuma warnanya beda, wes ben kembaran. Tapi kadung nganggo jerone nganggo jeroan ya Mbak Nur. Pakai apa? Pokoknya jeroan lah, kelamin jeroan lah. Iki soalnya modelnya kayak hem outer soalnya. Kresek teko Korea. Kresek teko Korea. Waduh. Nih. Oke. Lipstik warna yang mana iki Mbak Ten? Mbak Nur. Koyoke Mbak Nur pantesan pakai ini, Mbak Ten koyoke pantesan pakai iya koyoke ya. Ya wes, pokoknya begitulah. Oke. Eh, iki tak nembok Nur. Ibu ya. Ibu, jaluk mentahan loh, Mbak. Jaluk mentahan jarene Mbak Ten. Ibu ya senengane daster-daster. Iki ambek jajan. Oke. Apalagi ya, enek apa meneh ya? Koyoke wis gak enek koyoke. Koyoke wis habis liyo-liyone obat-obatan. Iki nggone Onti Inces ya. Oke. Nah. Sithik-sithik edang wis. Sing penting oleh sesuatu. Soalnya aku gak iso nggawa Mbak Ten. Koperku iku biyo tak penyet-penyet sampai betat Mbak Ten. Mbak Nur sido maskara. Kok nganggo maskara tak bisa? Iya bisa. Gaya. Bu, sampean nganggo maskara. Yo. Kalau meneh, Mbak Ten enggak nganggo maskara. Mbak Ten tidak pakai maskara. Ih, normal. Ya enggak apa-apalah. Mbak Ten lo masih enom yang enom nih tambah. Umur boleh tua, jiwa muda ya. Menolak tua, menolak tua. Iki
Hang iki kita aneri kok ana birune, ndurane biru, Mbak Ten. Podo Ben, modelnya sama cuma beda warna. Engko nek mlaku bareng Ben kembaran. Kembaran. Cih, Masya Allah, akhirnya Mami bisa suapin adik lagi ya. Iya sayang. Hah? Iya. Tuh, hari ini adik makannya sup campur-campur, ada kangkungnya, ada pentolnya, terus ada ininya, jagungnya, ada kentangnya, semua campur aduk, ada telurnya juga. Adik suka tuh. Menunya kakak sama adik hari ini sama, teman-teman. Nih. Mantap. Ini karena menunya ada supnya, jadi nggak bisa makan sendiri. Duh, Masya Allah. Kangen banget 3 minggu nggak nyuapin adek. Sekarang Mami udah bisa nyuapin adek sama kakak juga. Kemarin pasan kita makan ikan bakar, ya Allah, kakak nonstop makannya. Suka banget sama ikan bakar sama nasi dia. Pokoknya kakak itu kalau disuapin pakai tangan, dia suka. Tapi kalau disuapin pakai sendok, kurang begitu. Dia bener-bener anak Indonesia banget tuh kakak. Kakak makan. Kakak makan apa? Pentol dan tempe nasi. Pentol tempe nasi. Anak Indo banget. Daddy. Kakak A, ternyata, ya Allah, 3 minggu ditinggal, ternyata kakak sekarang udah bisa A sampai Z. A sampai Z udah bisa sekarang loh. Baru 3 minggu ditinggal aja, aku udah kayak kehilangan, apa namanya, track, teman-teman. Anak-anak udah pinter ini itu, adik udah pinter ini itu, kakak udah pinter ini itu. Ternyata ya, 3 minggu itu ternyata waktu yang sangat panjang untuk usia anak-anak ya. Jadi yang waktu aku tinggalin kakak masih belum tahu banyak ABC, sekarang udah A sampai Z udah bisa. Apa sayang? Gak boleh telat, Mami. Oh, gak boleh telat, maaf nak, Mami ngomong terus. Ya udah kita fokus nyuapin adik dulu ya, nanti online ya, maaf ya. iya nak. Nih, abaikan di belakang teman-teman ya. Realita kehidupan sudah jadi mak-mak lagi sekarang. Liburannya udah usai. Udah bukan usai. Liburan, Dan. Udah usai. Udah lagi usai. Ngambul. Kakak mau mainan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Jadinya tantrum. Mainan sendok dan... apa? Oh, mainan kartu, semuanya mau dikeluarin semua, sama bapaknya dibilang jangan ngamuk. Antrum akhirnya. Adik, kamu kok nggak ada suaranya, Dek? Kalau makan mah dia, yang penting ada makanan dia diem. Ini lopet, Dek, salah. Oke, nggak mau. Mainin nggak? Waduh, ya Allah, adik ini rajanya mukbang. Kakak makan tempe juga, iya. Kakak seneng tempe. Tempenya doyan banget ya Mbak, kakak ini ya. Satu kali duduk tuh ya, bisa makan 3 tempe loh. Aku ini penasaran Mbak, ambek Saga ini ya, ambek Kingsley ini semuanya doyan, kok isong loh Mbak. Semua jenis sayuran itu loh Mbak doyan. Kemarin itu kan Mbak, kan aku nyuapin Saga. Nah, tak pikir iki apa, bayam. Terus aku teko deh Mbak Ten, Mbak Ten ini bayam ta. Soalnya mirip kan Mbak? Duduk itu kemangi, tiba-tiba kemangi loh Mbak. Ternyata dia doyan banget. Iki kangkung, dia makan iki kangkung. Iki kangkung doyan pisan. Ternyata tuh kemangi teman-teman, aku sampai kaget. Ternyata dia ini suka ya sama kemangi. Kemangi, bayang no, sayur kemangi. Pinter, kayak Mami, Mami suka kemangi. Buahku banget di depan di area ditinggal ditolengin aja sepontong entek Mbak. Kayak kakak-kakak dulu gitu. Iya, mukbang. Kakak dulu gitu. Ya Allah, di tangan kanan, tangan kiri oke. Okay. Kakak adik suka. Adik suka, mantap. Mantap, Mami. Mantap. Mami di sini, Nak. Enak, Dek, mantap. Hmm.
three. Cheers. 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 One, two, three. Cheers. Kakak drink. No. Nah, kakak ayo makan dulu, makan, nak. Nih, mami, No. Lucky. Cheers. What's your name? One, two, three. Ayo makan dulu yuk. Ayo makan rice. Yum. Apa lagi? Cheers lagi. Oh, cheers. Oke. Okay. Cheers. One. Two. Mau cheers lagi, cheers. Silly baby. Auntie, minta tisu, Auntie. Missy. Thank you. Lagi? Macam. One, two. Oh, pentol. Makan pentol dulu, makan pentol. Pentolnya, pinter. Cheers. Apa? Cheers. Cheers. Cheers, Daddy. Kakak said cheers. Are you sure? Because when I said what juice, cheers. She said juice, and I said what juice, and she said orange. Oh, really? Yeah. Kakak mau juice. I said what juice is it? She said orange. She said cheers. Matt. Apa? What juice is it? What juice is that? Kakak, what juice is that? Oh. Uh-oh. Orange. Oh, no. Kakak suka ini? Kakak suka baby girl? Home? Juice. Kakak, look. Boy. Kakak suka ini? Dia nggak suka, dia lebih suka bonekanya yang ini, yang gajah-gajahan. Go! Home. Dan by the way, ternyata boneka yang satunya itu bukannya anjing, ternyata itu kambing. Ya Allah. Lucu, ternyata aku nggak pinter. Kakak nggak suka ini? Itu bagus. No. Lebih suka ini apa namanya? Boneka apa? Hewan. Lebih suka hewan dia. Barbie. Is it Barbie? Ya Allah, adik ngeliatin sampai begitu padahal udah makan. Ini ya, ngeliatin kakaknya makan sampai kayak gitu, padahal udah makan. Oke adik, ayo adik, kakak udah selesai makan. Adik, lanjut fokus. Adik makan apa? Makan apel. Makan buah apel, waduh diambil, oke. Waduh, ya Allah. Enak. Enak. Mana slogannya, Dek? Kan. Mana?